Maaf, tapi konten seperti ini sangat-sangat menjijikan. Yap, ini kayak bisa buat jadi pelajaran, ya kan? Dan mungkin brand-brand lain juga bisa ambil pelajaran dari kontennya brand Cleora. Please banget gitu, kayak kenapa kalian bikin konten yang menghina segmentasi pemasaran produk kalian sendiri. Buat mbaknya, hah, tangannya gatel, mungkin bisa gatel juga ya sama cowok orang. Mbak, kita jerawatan, bukan manusia perek, mbak, bukan. Aku gak suka, saya juga gak suka sama mbak. Tapi saya bukan gak suka dari segi fisik mbak. Tapi mulut tuh racun, mbak. Rekam jejak, mbak. Ntar siapa tahu mbak punya anak, nonton anaknya. Video ini bakal gue save sih. Terus mbaknya ini, mbak juga nyengir, ya kan? Mungkin disangkanya konten ini seru-seruan. Tapi mbak, mbak sadar gak sih? Kalau produk-produknya Cleora, ini untuk brand Cleora ya, sadar gak sih? Produk-produk kalian yang booming, itu rata-rata produknya dibeli sama acne fighter, orang-orang yang jerawatan sama kayak gua. Bahkan gua juga pernah kerja sama kan sama Cleora. Baik mereka, tapi sangat disayangkan konten ini sangat-sangat menjijikan. Astagfirullah. Mbak, mbak, kalau produk Cleora gak dibeli sama acne fighter yang jerawatan, mbak gak akan digaji, mungkin mbak dipecat. Anjrit. Tolong yang punya video ini di save ya. Siapa tahu ya kan di masa depan TikTok masih ada ya kan, anak mereka jerawatan ya kan, kita ingetin emaknya pernah ngomong apa. Sakit hati gue, cocok. Cleora nih, Cleora, lu dengerin baik-baik. Gue gak tahu ini teknik marketing lu atau gimana, tapi konten lu sampah. Lu pikir acne fighter itu ngejedok baik diem gitu, nunggu keajaiban dunia kalau oh jerawat gue bakal sembuh sendiri? Kagak. Kita lagi usaha, makanya dinamain fighter. Orang nyaranin ini kita beli, orang nyaranin ini kita beli. Semoga kita babak, duit abis, mental abis, ngerasa gak worth it, ngerasa susah percaya diri, ngerasa malas bersosialisasi karena ditanya itu kenapa mukanya. Gue tahu, hah, susah cok. Cleora, tolong buatin gue mah konten sampah begitu kok di up. Asal lo tahu Cleora, orang acne fighter itu nerima dirinya aja itu butuh waktu yang lama. Gua nih, gua nerima diri gua seutuhnya, gua itu gua perlu 5 tahun. Nerima diri gua dengan segala jerawat gua perlu 5 tahun untuk menganggap jerawat itu enggak apa-apa. Jerawatan itu bukan dosa. Itu gua perlu waktu 5 tahun, lo tahu Cleora. Jadi tolong aja direndahin ya, jangan direndahin. Lagian kalau dipikir siapa sih yang mau jerawatan, kagak ada. Semua orang dia maunya mulus, glowing. Kayak semua orang maunya mulus, glowing. Kagak ada mau jerawatan, kagak ada. Sekarang lo bikin konten lagi deh, lo ngider. Kak, mau jerawatan gak? Kagak ada yang mau. Kagak ada yang mau, lo tahu. Cleora, tolong ya.